Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ini baru kali ini sempat lagi buat video karena lumayan sibuk ya. Jadi video kali ini aku akan masak beef black pepper. Nah, kemarin sebenarnya udah masak ini juga untuk makan malam. Terus suami suka banget, enak katanya, terus disuruh masak lagi. Aku dapat resepnya dari teman aku, Mbak Gilang. Terima kasih banyak ya, resepnya simple dan maknyos. Nah, kita lihat apa aja sih bahannya. Yuk kita ikuti. Jadi, aku pakai daging sapi yang diiris-iris. Ini sekitar 300 gram kayaknya ya. Terus ada bawang bombay 1. Nah, kasih 3 siung bawang putih sama ini jahe. Aku suka jahe. Kemudian bisa pakai paprika. Aku pakainya lombok merah karena paprika lupa beli. Kemudian tentunya black pepper. Terus garam sama kecap manis itu. Ah iya, nanti juga dikasih sama kanji biar agak lengket gitu ya. Terus ini mau dipotong-potong dulu semuanya. Bombaynya, lomboknya, bawang putih sama jahe. Nah, ini di rajang gitu ya, dipotong kecil-kecil. Kemudian ntar agak dirajang. Pisaunya agak tumpul nih. Oke, cukup. Ini lebih segitu aja. Kemudian ini aku potong-potong gini. Nggak pakai cabe hijau ya. Terus ini Oke. Jadi ini sudah dipotong-potong. Sekarang kita tinggal nyalakan kompor. Kemudian nih untuk goreng dagingnya. Jadi ini nasinya tinggal masukin di microwave aja kita 2-3 menit gitu, ntar langsung matang. Nanti aja ya, habis ini aku masukin bawang goreng, bawang putih, jahe. Bawang bombay juga masukin. Sama cabai sesuai selera ya, tapi takutnya kalau banyak suami nggak bisa. Aku campur sama ini black pepper. Garam, yeah.
kecap manis. Udah enak baunya. Aku mau tambahin black peppernya dikit. Tambahin air sedikit. Sementara ini bikin nasi. Kemudian aku tambahin ini tepung kanji. That's yours. Hi. Yeah, yes, now. Thank you, baby. Sama-sama.